Jadi aku sekarang berada di pasar. Ini udah sore, sepi sekali. Ini di samping kali, nanti kita mutar ke sana ya, teman-teman. Bisa dilihat ya, teman-teman, ini perkampungan berbatasan dengan sungai kecil atau kali. Dari video ini sampahnya banyak sekali berserakan. Dan terima kasih buat teman-teman yang selalu menonton video-video aku hingga aku berada di Kota Makassar. Pemukiman di sini sangat padat sekali, teman-teman bisa lihat ini kalau pagi-pagi ini ramai sekali. Ini lokasi pasar sampai ke sana. Nanti kita menyeberang ke seberang sana. Dan bisa dilihat sampahnya banyak sekali ini, teman-teman, di sini. Teman-teman juga lihat ini jalannya, wah, parah sekali ini, teman-teman. Mungkin kalau misalnya banjir ini bisa naik sampai ke atas ya. Cuma aku kurang tahu juga ini di sungai ini pernah banjir sampai ke jalan sini atau tidak. Ini aku sengaja menggunakan sandal jepit. Jadi karena aku tahu lokasinya seperti ini jalannya, teman-teman bisa lihat juga. Becek sekali ya. Dan sampahnya juga teman-teman bisa lihat. Makassar Football Fans. Nanti kita melewati jembatan tersebut ya. Jembatan yang ini nih, teman-teman tuh. Kita akan mutar lagi ke sini. Dan di sini juga ternyata banyak ikannya, teman-teman tuh. Sampahnya teman-teman bisa lihat juga. Kalau di sini pasarnya masih buka. Beda dari yang pertama sana kita lewati udah tutup semua. Di sini udah tutup sampai sini dan di sana masih buka ya. Jadi teman-teman yang belum subscribe, bantu subscribe channel yang sederhana ini. Ini di Makassar, di daerah dekat-dekat Jalan Komala. Aku juga kurang tahu ya nama jalannya. Nah, ini dia jembatannya yang barusan di video aku. Ini tulisannya pulang ke rumah. Buat teman-teman yang belum subscribe, bisa bantu subscribe-nya karena subscribe itu gratis ya. Dan aktifkan notifikasi loncengnya agar teman-teman tahu informasi dari aku dan selalu update ya. Nanti di HP teman-teman akan mendapatkan notifikasinya. Setelah itu teman-teman bisa berikan komentar. Siapa tahu komentar teman-teman sangat bermanfaat buat kita semua. Jadi inilah dia situasi di perkampungan di Makassar. Kalau di sini namanya lorong ya. Kalau di Makassar biasanya di tempat-tempat lain nama jalan-jalan ini biasanya disebut gang atau jalan kecil. Tapi di Makassar ini rata-rata disebut lorong. Di sini kondisinya sudah mau malam. Ini udah jam 6 lewat. Karena di sini waktunya Wita ya, teman-teman ya. Jadi buat yang nonton video ini jangan lupa bantu subscribe atau komentari ya, teman-teman ya. Komentari video ini, siapa tahu komentar teman-teman bisa bermanfaat buat kita semua.
sudah gelap ya teman-teman. Ini aku berada di lorong kecil. Kalau lorong gini rata-rata ada tulisan seperti ini ya, maksudnya dihiasi. Jadi lorong-lorong kecil rata-rata di Makassar ini dihiasi. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir di Room Heru Biru.